PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat mampu menyelamatkan listrik 11.236.758 kWh periode Januari tepi ka April 2020. Tilu eta teh dicangking tina pangriksa jaringan listrik tanpa padam PLN Bukittuna. PLN UID Jawa Barat mampu merealisasikan 124% tina target. Salila periode Januari tepi ka April 2020 tilu, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat geus hasil nyelamatkeun listrik gedena 11.236.758 kWh. Eta hate dicangking tina pemeliharaan jaringan listrik tanpa padam PLN, turta tina eta cangkingan teh PLN UID Jawa Barat geus hasil ngarealisasikeun 124% tina target anu dicindekeun. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutiyanandesken eta cangkingan teh mangrupa hasil kerja keras tim PLN anu mancen di luaran. PLN boga tim pekerjaan dalam kondisi bertegangan atawa PDKB kukituna bisa ngelakonan pemeliharaan jaringan listrik tan kudu di pareuman. Sampai dengan bulan April tahun 2023, seluruh tim PDKB telah menyelesaikan kegiatan pemeliharaan di 2.589 lokasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pelanggan karena pelanggan tetap dapat menikmati listrik meskipun PLN sedang melakukan pemeliharaan jaringan listrik. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat diwogan ku 17 tim PDKB anu sumebar di 17 unit pelaksana Jawa Barat. Tepika bulan April 2023, sakumna tim geus nganggeuskeun kagiatan pemeliharaan di 2.588 lokasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.